Tidak mudah kehidupan lima adik-beradik di kampung baru Hujung Rapid Bacok Kelantan ini apabila kesemua mereka termasuk ibu bapanya disahkan positif COVID-19. Kini, semuanya telah pulih kecuali ketua keluarga mereka yang kini sedang terlantar di unit rawatan rapi ICU Hospital Raja Perempuan Zainab II. Semuanya bermula pada 15 Mei lalu apabila keluarga Roslan Abdul Aziz, 45 tahun, seorang pengawal keselamatan disahkan positif COVID-19. Pada 18 Mei, Roslan dimasukkan ke ICU selepas dilaporkan kritikal. Lebih membimbangkan apabila dia diserang strok, tidak boleh bergerak dan sepatah sedar. Isterinya, Suhaila Zainuddin, terpaksa menjaga dan menguruskannya di hospital. Anak sulung pasangan berkenaan, Muhammad Alif, yang berusia 15 tahun, memberitahu ayahnya ada berpesan supaya menjaga adik-adik yang lain sebelum ayahnya dikomakan. Abah suruh jaga adik-adik melik. Sebelum dia dikomakan. Kelima-lima beradik itu, Muhammad Alif Roslan, 15, Nur Fatihah, 14 tahun, Muhammad Adam, 10 tahun, Nur Syafiqah, 8 tahun dan Nur Amirah, 7 tahun, kini ditumpangkan di rumah ibu saudara mereka di Tanjung Mas sejak 16 Jun lalu. Menurut Alif, mereka tiada pilihan lain selain mengharapkan bantuan ibu saudaranya. Syuhada Abdul Aziz memaklumkan meskipun serba kekurangan, namun anak-anak itu dijaga dengan baik. Suaminya yang bekerja sebagai pemandu lori kini tidak lagi bekerja susulan sekatan penuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi dah ni ke suami saya tak kerja ke apa ke. Masih itulah juga. Adalah bantu hak mari sikit-sikit tu masuk sikit-sikit. Tu harap ke waktu je lah ni pun. Kedai tu adik-beradik lah. Adik-beradik. Lepas tu ada masa sebelum budak ni mari pun adalah juga mari hola-hola sikit-sikit. Memang yang tak hijau ke. Hari tu masa untuk saya, saya kan kena positif juga ke itu ke. Tak ngulu lah mari. Kalau macam sekat budak ni duduk sini, tak ada lagi lah. Dia yang nak sahabah dia sedar, cepat sedar, sembuh perkala. Yang tak suka duduk hidup gini, nak suka dengan dulu-dulu. Syuhada turut mempunyai 6 orang anak yang berusia antara 2 bulan hingga 17 tahun.